Emas bullish, waspadai fase koreksi. Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi. Jika pergerakan emas bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1748,02 sampai 1738,11, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga emas kembali bergerak bullish ke atas menuju level 1778,45. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1738,11, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1722,11. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.